Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Hari ini saya mau share, kemarin ada yang beli tanaman bougainville di saya. Mbak, saya belinya warna citra India, warnanya cantik sekali. Nah, seperti ini contohnya. Tapi datangnya kenapa pas sudah berbunga itu bunganya jadi berubah kayak gini. Nah, jadi hanya warna magenta, satu warna saja. Nah, seperti itu kenapa? Teman-teman enggak usah khawatir ya, bukan berarti saya bohong enggak. Yang saya kirim itu ori ya, original, jadinya asli warnanya seperti itu. Kenapa warnanya bisa berubah jadi seperti ini? Jadi tidak hanya pelanggan saya itu saja yang ngalami, semuanya juga ngalami. Ini dari teman-teman sesama pecinta bougainville juga ngalami ya, teman-teman. Ini ada yang komentar, punyaku bunga pertama juga seperti itu, tapi kedua sudah mulai bergradasi. Ada yang berpengalaman coba kasih full sinar matahari full. Ada yang bilang juga citra apapun kayaknya main tebak-tebakan. Kalau beruntung dapat gradasinya, kalau nggak beruntung yang polos ya polos aja. Mungkin master-master bougainville bisa ngasih masukan. Nah seperti ini ya. Ini saya mengalami sendiri teman-teman. Kalau jenis citra-citraan, kemudian jenis yang semuanya jenis bougainville yang bergradasi itu biasanya awal mula tuh polos kayak gini. Punya saya juga sama. Dan ini yang di tangkai lain sudah mulai mengeluarkan gradasi. Nah ini ada agak sedikit urin. Yang lainnya masih polos magenta teman-teman. Tapi tidak usah khawatir, itu nanti akan keluar coraknya dengan sendirinya. Kalau sudah keluar coraknya kayak gini teman-teman sangat cantik. Ini harus full sinar atau no sinar. Nah semuanya harus full sinar matahari ya kalau namanya bougainville. Tidak hanya jenis citra-citraan, jenis yang namanya ini namanya sakura, pokoknya yang jenis dua warna atau gradasi juga sama. Ini ada yang jadinya putih polos, ada yang sudah keluar gradasi. Itu memang seperti itu, seperti tebak-tebakan teman-teman. Sering kalau sering kita biarkan warnanya juga keluar. Ini yang di tempat yang tidak terkena sinar matahari jadinya putih polos kayak jenis bangkok. Seperti itulah bougainville teman-teman. Jadi dia bisa berubah semau dia. Pokoknya warnanya itu cantik-cantik kok. Jenis Hawaii pun juga sama teman-teman. Awalnya berbunga dari awal itu misalkan warna oranye, kemudian kalau sudah tua dia berubah lagi menjadi warna yang lebih cerah. Nah, jadi nggak usah khawatir lagi ya teman-teman. Jenis ori pun juga kecil seperti ini. Di tempat saya masih ready banyak. Ada sekitar 30 macam jenis, bebas milih. Harganya 200.000 dapat 5 pohon. Nggak usah khawatir, pengiriman saya pakai packing kayu teman-teman. Kalau area Jawa saya kirim beserta media. Kalau luar Jawa saya kirim medianya saya kurangi. Meskipun kecil dia nanti sudah berbunga, sudah siap berbunga teman-teman. Satu bulan sudah bisa dibungakan karena batang yang saya kirim batangnya tua-tua. Apalagi kalau musim panas seperti ini mudah sekali untuk membungakan bougainville teman-teman. Yang penting full sinar matahari saja. Sekali potong dia langsung tunas bawa bakal bunga baru. Yuk yang belum order dipersilahkan teman-teman, ada nomor WA di bawah kanan itu ya, di bawah kanan ada 082302 bla bla bla. Pengiriman dari Kediri Jawa Timur. Mau yang jenis ori ataupun sambungan ada, maupun mau yang sudah jadi, yang sudah keluar bunganya juga ada, harganya juga bervariatif. Selamat mencoba, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.